Wow, wow kali 8 guys, scope-nya itu gagah betul ya guys ya. Kita boleh tengok tuh kegagahan daripada ATM ini. Ini, wow. Ini udah siap tempur guys. 207 orang wanita. Cabang primatanya yaitu tentera darat, tentera laut. Wah, tersenyum sang ratu, tersenyum ya guys ya. Bermain surinya tersenyum ya guys ya, karena di sini adalah persatuan wanita gitu ya guys ya. Wow, terbaik lah. Tapi ini memang keren banget guys ya. Wow, gila, asli gila banget ini guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video guys ya. Kita akan melihat bagaimana kekuatan ATM dan aset-asetnya di Hari Kebangsaan 2024 di Dataran Putrajaya guys ya. Tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya guys. Let's go. Seterusnya ialah kontingen pasukan khusus Angkatan Tentera Malaysia. Wow. Terdiri daripada 21 grup gerak khas, pasukan khas laut dan pasukan khas udara. Terdiri daripada 207 pegawai. Wow, sniper-snipernya guys. Pangkat diketuai oleh ATM, ATM, ATM. Bahasa Indonesianya ATM ya guys ya. Wow. Wow, kali 8 guys. Scope-nya itu kayak main di PUBG kan gitu guys. Jadi saya main PUBG itu jadi tahu gitu kan. Guru mengiringi adalah aset-aset pasukan khusus ATM. Mungkin boleh perjelaskan tuan aset-aset kita pada hari ini. Oh, ini aset-asetnya guys. Barakan aset pasukan. Aset-aset pasukan khusus ATM didahului oleh dengan 7 modifikasi scrambler yang digunakan dalam sebarang penugasan long range patrol dan boleh diatur gerakan dengan cepat dan berkesan ke kawasan musuh. Berikut adalah 2 buah special operation vehicle SOV yang mampu memusnahkan kubu musuh dan kendaraan. Wah, nanti yang diperlukan semua kayaknya. Berikut adalah berikut kendaraan command vehicle yang boleh diatur gerakan sebagai pusat kawal operasi yang bergerak. Berikut ialah brass band gabungan 10 brigade para dengan kekuatan 55 anggota di bawah pimpinan drum major pegawai warren Ahmad Rashidi bin Baharin. Wow. Dibantu oleh drum major pegawai warren 2 Azrul Hafiz bin Jamaluddin dan staff sergeant Wilson Ferro anaknya. Ya, mendahului kontingen 10 brigade para ialah leading para battle group dengan kekuatan 8 pegawai dan 206 anggota dan diketuai oleh Lieutenant Basoka. Apa sih namanya itu guys senjatanya? Battle group Commander Taiga. Baik, kuat mungkin boleh ceritakan latar belakang ring. Keren, paling keren kalau menurutku sniper sih. Paling keren itu sudah. Pasukan atur gerak cepat Angkatan Tentera Malaysia juga merupakan pasukan elit tentera darat. Wow. Pasukan ini diatur gerakkan melalui operasi bersama melibatkan elemen darat, laut dan udara bagi mencapai misi. Pemakaian Beret Merun adalah lambang organisasi pasukan lintas udara atau Airborne Forces by Design. 10 Brigade Para merupakan trumpkat Parlimen Tentera Darat serta sebagai simpanan ATM bagi sebarang atur gerak strategik. Dalam arti kata lain, atur gerak 10 Brigade Para ini adalah pilihan terakhir wow. Tentera darat dan ATM bagi mendapatkan kelebihan taktikal dan operasional. Ya tuan, untuk mengiringi kontingen gagah betul ya guys ya. Kita boleh tengok tuh kegagahan daripada ATM ini. SSN yang perlu berikut para adalah mengiringi 7 buah motosikal scrambler yang digunakan oleh kumpulan tinjauan Pandora. Motosikal ini bernama Honda XR250 dan dibuat di Jepun dan mula masuk pada 2016. Empat kendak. Baik tuan, sekarang kita alihkan tumpuan kepada barakan aset 4 brigade. Antara yang mencuri tumpuan adalah kehadiran kereta perisai gempita. Apa yang perlu kita tahu tentang kereta perisai gempita ini tuan? Allah. Ya, Andy, kenderaan gempita ini adalah daripada gempita Surveillance Web D
dibuat daripada negara Turki yang pasukan yang memiliki Turki, guys. Daripada 1 Corps Armor Deraja, 2 Corps Armor Deraja, 3 Corps Armor Deraja, 4 Corps Armor Deraja. Persenjataan yang terdapat pada jantan tersebut adalah 12.7mm heavy. Kali tembak hancur ya musuhnya. Adalah 420 hingga 600 butir per minit. Dan yang pamerkannya adalah kenderaan Merdeka PT-91. Kenapa ada asap-asap tu, guys? Main battle tank dan pembuat daripada negara Poland. Pasukan yang memiliki adalah pasukan Corps Armor Deraja. Jantan gun 105mm smooth bore dan kabar serangan 8 butir per minit. Fungsi beliau jantan ini adalah merapati dan memusnahkan musuh menggunakan tembakan manuver pada jarak maksimum 12,200m. Dan tahun masuk perkhidmatan ini adalah pada tahun 2007 dan 2010. Dan umur masa kendaraan tersebut adalah 14 tahun brass dan 17 tahun. Namanya brass band, aku bukan drum band ya. Biasanya drum band. Saya di sana namanya brass band. Seterusnya adalah brass band gabungan 1 RAMD dan 1 RRD. Bedanya drum band sama brass band apa ya? Saiful Anwar bin Ahmad dan drum major SSJN Jackie bin Jono. Wow, ini nih. Wow, kontingen hybrid tentara darat. Wah, ini. Wow. Elemen tempur, bantuan tempur. Ini udah siap tempur, guys. Terdiri daripada 207 melipas musuh, ya kan? Lieutenant Colonel Zulhisham bin Yusof. Terus serta ialah pasukan pengendali anjing perang tentera darat Malaysia, keanggotaan tim anjing perang ini terdiri anjing daripada 10 anjing ini, ya. 10 anjing yang terlatih dalam tugas-tugas. Wah, kudanya juga banyak nih, kuda istiadat ATM. Ketika ini adalah 26 ekor kuda angkatan tentera Malaysia dari 21 skuadron istiadat berkuda yang berpangkalan di Kem 90 diketuai Lieutenant Colonel Syarul Azuddin bin Maulud. Wow. Ya, seterusnya kita berikan tumpuan kepada perarakan aset-aset hybrid tentera darat, antaranya motosikal BMW R1250RT, wow, kereta peronda Honda Civic, ATV, KPS HMG, wow, KPS gila. KPS banyak banget. GKMK 1 Gatling Gun, G-Wagon HMG, G-Wagon Metis, Femtech AGL, Femtech HMG, Toyota S-Man 1M dan Kofi. Serap sekali itu abangnya tadi. Memang harus seram sih, guys. Kalau enggak seram tu kurang gitu. Spesifikasi dan fungsinya, tuan. Ya, Andy. Jantan Eagle SLU adalah sistem penyertaan misal Eagle Supporting Launching Unit SLU. Negara pembuat jantan ini pasti ada orang kekar, guys, ya. Tadi bomba, PDRM, ATM, semua pasti ada orang kekar di sana, guys, ya. Karena itu untuk memberi semangat kepada yang lain supaya merawat badan, gitu. Dan sistem panduan yang digunakan adalah IR Passive Homing. Dan tahun perkhidmatan jantan ini masuk dalam perkhidmatan tentara ialah pada tahun 2003. Dan umur semasa jantan ini adalah 21 tahun. Wow. Bo gagah betul. Siapa ni? Siapa ni? Bagi sistem roket lancar berganda SRLB Astros 2, wow, dibuat daripada negara Brazil, dan pasukan yang memiliki nyata ini daripada 51 Riman Artileri Raja dan 52 Riman Artileri Raja. Fungsi nyata ini adalah memberi bantuan tembakan ke atas sasaran strategik yang tidak dapat dijangkaui oleh persenjataan artileri medan yang lain. Jarak maksimum roket ini adalah bermula daripada 11.5km sehingga 86.8km bergantung depariannya. Tahun jantan ini mula masuk dari perkhidmatan tentara pada tahun 2001 dan tahun 2009. Dan umur semasa jantan ini sekarang adalah 15 tahun dan 23 tahun max. Wow. Mantap betul lah. Ialah pancarakan pusat tentera laut Diraja Malaysia dengan kekuatan CLDM 60 anggota pimpinan Lieutenant Commander Muhammad Syamran bin Ramli BLDM selaku pengarah fizik, dibantu Drum Major Pegawai Waran 1 GM Azumi bin Zainal. Menyusul dengan gerak langkah penuh teratur ialah kontingen sesosial Diraja Malaysia dengan cogan kata sedia berkorban. Kontingen ini terdiri laut ya, laut Diraja Malaysia. Wow. Komander Muhammad Aisar bin Harun, PLDM.
bergerak di belakang kontingen tentera laut Raja Malaysia. Apa tugas itu untuk menghancurkan apa itu? Untuk menghancurkan kapal-kapal musuh kayaknya ini ya. Aset ini dilengkapi Pascal, dengan sistem navigasi Pascal, maritim Pascal, yang berupaya Pascal, beroperasi sehingga 70 batu itu AU ya, dari Pascal, pesisiran itu pantai laut. Yang turut dilengkapi dengan weapon mounting system untuk digunakan bersama senjata dari jenis GPMG dan LMG, lengkap dengan ciri-ciri unik seperti agility, mobility dan speed. Gila, keren banget. Yang pertama dilengkapi dengan misal torpedo dan periuk api, yaitu misal exocet MM40 Block 2, torpedo lightweight, yaitu Bombo S, MOD, 1A dan periuk api MR-AT. Baik, mendahului kontingen tentera udara di Raja Malaysia ialah pancaragam pusat tentera udara di Raja Malaysia dengan kekuatan 1 pegawai dan 60 anggota pimpinan Kapten Sabri bin Hamil, UDM, Sarjan Major Pancaragam, Pegawai Warden Udara 2 Syed Ahmad Uzaimi bin Syed Kamil dan Prime Major Fleet Sarjan Muhammad Zulkifli bin Wandi. Menyusul ialah kontingen tentera udara di Raja Malaysia terdiri daripada Ini tentara udara ya, UDM. Dan ketengah diketuai Lieutenant Colonel Muhammad Zaili Hatta bin Muhammad Jelani di UDM dengan jogan kata sentiasa di angkasa raya. Sentiasa di angkasa raya. Mantap sih. Peluru pesawat tentera udara di Raja Malaysia. Trailer ini merupakan kenderaan low loader yang digunakan bagi membawa misal dan roket untuk pesawat TUDM. Mantap. Kenderaan pertama membawa 2 unit KH-31A UL, KH-31B UL, misal KH-59FE dan UL, 1 unit KH-29TE UD. Seterusnya, pancaragam pusat latihan musik tentera darat dengan kekuatan 1 pegawai dan 37 anggota dipimpin oleh PW2 Zainuddin Amin, dibantu Drum Major Sarjan Muhammad Syaf Rizan bin Abdul Rahim dan Band Sarjan Major Staff Sarjan Usul Hisham bin Muhammad Nur. Saudara, inilah kontingen misi Malbat 85012 diketuai PBB. Johan Effendi Haji PBB, guys. Misi pengaman pertubuhan bangsa. Ini sama kayak di Arab Saudi gitu seragamnya ya. Nah, mungkin PBB ya. Malbat 85011 yang kini berada di Lubnan. Saya pernah dulu bawa umroh ya guys ya, tentara Malaysia itu. Dan itu memang wah gila betul ya guys ya. Pas sa'i itu gak mau jalan-jalan, jalan biasa itu gak mau. Wah lari aja itu sampai kita itu kayak wah. Kalau saya tak dapat ikut kita, okey tak apa. Saya ikut. Wah macam tu lah guys. Saya nak merasakan macam mana ya fizik daripada tentara itu sendiri. Ternyata memang gak tahu sudah guys. Saya gempor di situ. Saya kayak wow, ini gila banget staminanya gitu ya guys ya. Dan itu kayaknya mereka memang di Lubnan kalau nggak salah ya tempatnya. Itu saya bawa tentara Malaysia waktu itu guys. Terbaik memang. Wanita Regimen Semboyan Diraja seramai 34 anggota dipimpin Kapten Nurul Fatin Hajar bin Ismadi. Major Sarjan Pradiana binti Arifin. Wah mantap betul. Dan ini adalah barisan Serikandi Angkatan Tentera Malaysia, gabungan terbaik seramai 207 orang wanita angkatan 207 orang wanita pada 3 cabang primatanya, iaitu tentera darat, tentera laut. Wah tersenyum sang ratu, tersenyum ya guys ya, bermain surinya tersenyum ya guys ya, karena di sini adalah persatuan wanita gitu ya guys ya. Wow terbaik lah. Wanita ATM yang terdiri daripada pelbagai latar belakang, bidang dan kepakaran yang sentiasa memberikan terbaik di dalam khidmat batin. Bukan kaleng-kaleng ya, bukan kaleng-kaleng ini. Saudara, menyusul adalah pancaragam pusat latihan musik tentera darat dengan kekuatan seramai 25 anggota diketuai pegawai. Ini belum semua loh, baru sebagian saja loh. Staff
Sarjan Hisham Wazam bin Abu Bakar dan Band Sarjan Major Bapak Nur Faiz. Simpanan ATM. Waduh, simpanannya enggak cuma segini, banyak lagi lah. Mungkin boleh menjelaskan kan? Kontijen ini merupakan gabungan gawai dan pelbagai pangkat gerila yang terdiri pada Regimen Askar Wataniah, Pasukan Simpanan Sukarela Tentera Diraja Malaysia, dan Pasukan Simpanan Sukarela Tentera Udara Diraja Malaysia. Manakala komposisi penuh kontijen adalah terdiri daripada barisan pegawai kadet lelaki dan wanita Pasukan Latihan Pegawai Simpanan Palapis Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Kontijen ini diketuai oleh Lieutenant Colonel Profesor Teknologi Dr. Muhammad Zul Azhan bin Yahya, Timbalan Komandan Pasukan Latihan Pegawai Simpanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia yang berkekuatan selamai 3 pegawai sukarela dan 208 pegawai kadet. Wow, habis ini nih guys, drum band ya. Dari Angkatan Tentera Malaysia. Dan selepas ini kita akan saksikan persembahan khas Hari Kebangsaan 2024. Wow, mantap. Baik, saudara. Persembahan khas Malaysia Madani Jiwa Merdeka akan bermula dengan persembahan pancaragang formasi, disusuli dengan persembahan ATM Drumline Tentera Darat dan Tempur Tanpa Senjata. Ayuh sama-sama kita berikan tumpuan persembahan khas Hari Kebangsaan Malaysia Madani Jiwa Merdeka. Alright guys, ya pasti teman-teman dikira saya mau nonton nanti guys, nanti di video selanjutnya, karena saya pengen buat part-part gitu ya guys ya, supaya bagus ditontonnya. Jadi teman-teman bisa nonton ketika istilahnya reaksi saya ketika melihat daripada ATM, daripada pesawat tempurnya, daripada istilahnya kontingen animasi dan juga PDRM-nya seperti itu ya guys ya. Nah nantikan video selanjutnya, kita akan melihat dan menonton pertunjukan selanjutnya ini ya guys ya. Dan kalau komentar saya tentang ATM ya guys ya, wah itu memang keren banget ya guys ya. Kita boleh melihat bagaimana kontingen-kontingennya itu, dan banyak juga istilahnya mungkin ya yang tidak kita ketahui daripada aset-asetnya juga. Tapi ini memang keren banget guys ya. Wow, gila, asli gila banget ini guys ya. Oke, semoga sukses terus buat Malaysia dan juga maju jaya selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan itu dulu videonya, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.